Dani Francisca Wijaya, warga Desa Telogosari, Malang, Jawa Timur, dengan cekatan menambal ban motor bocor. Mulai dari membuka ban luar motor, menambal ban dalam motor bocor, lalu memasang kembali setelah ban diperbaiki. Jari lentik berlumur kotor tak jadi soal. Kemahirannya tak kalah dengan kaum lelaki. Perempuan berusia 18 tahun ini mengaku menjadi penambal ban motor sejak 2 tahun lalu demi membiayai hidup keluarga. Berbekal bengkel seluas 6 meter persegi warisan orang tua, Dani ditemani suaminya Riko Haribowo mencari nafkah. Sehari, 2 hingga 3 ban motor bocor diperbaiki. Wanita tamatan sekolah dasar ini mendapat penghasilan 15 hingga 40 ribu rupiah per hari. Ya, saya cuma ini belajar aja, supaya enggak semua laki-laki bisa. Jadi semua cewek jadi juga bisa. Enggak cuma laki-laki aja, wanita juga bisa. Mas, biasanya dilakukan sama cowok gitu, ini cewek. Terus kalau melihat kalian sebagai perempuan, kalian ini apa? Ya, patut diapresiasi aja, Mas. Kecantikan dan kemahiran Nanik menambal ban motor bocor menjadi perbincangan di masyarakat. Maklum saja, menjadi penambal ban tak semudah pekerjaan yang biasa dikerjakan wanita di kampungnya, seperti buruh tani, pembantu rumah tangga, atau mencari makan ternak. Tahu saya dari mana saya di Hongkong. Oh, masih bulan di mana? Iya. Kasih kamarnya di mana?